Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur menyelenggarakan Hari Pers Nasional tahun 2024 yang ke-78 di Kabupaten Jember sejak hari Jumat tanggal 26 April hingga hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Dalam rangkaian Hari Pers Nasional itu, PWI Jawa Timur menggelar acara OKK Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan, Fokus Group Discussion Ketahanan Pangan, Jalan Sehat, Bakti Sosial, hingga penyerahan Prapanca Award tahun 2024 kepada sejumlah tokoh di puncak acara. Setidaknya terdapat 22 tokoh di tingkat nasional, provinsi hingga daerah yang telah menerima award dari PWI Jawa Timur, di antaranya mantan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya Dadi Hartanto, PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, dan Bupati Jember Hendi Siswanto. Berikut pernyataan Laksamana Madya Dadi Hartanto. Kesan panjenengan terhadap Jember gimana, Pak? Hah? Terhadap Jember. Ya, terus semakin baik ya. Saya pikir yang sekarang baik pembangunan banyak, pendapatan daerah, Allah dan naik tahun berikutnya. Kita pembangun. Tampaknya Bapak nanti akan terima award ya, Insya Allah. Gimana perasaan Bapak kira-kira? Bapak pasti gembira lah ya. Alhamdulillah, syukur, terima kasih atas penghargaan kepada saya untuk award dari DPD Jawa Timur. Terima kasih Bapak. Demikian sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.